Hai semua, hari ini aku mau masak yang bikin nasi jadi boros lagi. Tumis ikan tongkol, suwir kemangi. Langsung aja yuk kita buat. Pertama, kita goreng dulu ikan tongkolnya sampai dengan kecoklatan. Selanjutnya, kita tumis bumbu halus yang udah aku tulis di caption. Masukkan garam, gula, kaldu bubuk, tumis sampai bumbunya harum dan kering. Kemudian, masukkan air secukupnya. Lalu, masukkan ikan tongkol yang sudah disuwir. Aduk-aduk sampai bumbunya merata. Dan terakhir, masukkan daun kemangi. Daun kemangi itu kunci yang bikin enak ya. Ini dia, sudah jadi. Kalian sudah masak apa hari ini? Kalau belum, coba yuk recook. Selamat mencoba!